sudah sarapan lanjut ya. Neng langsung ke sana ya. Ini vaksin tahap berapa? Vaksin kedua kali. Dua kali. Pertama ikutan di sini juga? Iya, di sini. Teh, harapan sendiri setelah divaksin seperti apa? Bisa bebas kemana-mana. Terus nggak ada gejala kan? Nggak ada. Nggak ada ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bersama-sama dengan BIN Daerah Banten melaksanakan program vaksinasi bagi para santri di Pondok Pesantren Al Farhan yang kedua. Jadi ini vaksin yang kedua, dan alhamdulillah sejauh ini kita lihat dari vaksin pertama sampai vaksin kedua, ini anak-anak semuanya baik-baik saja, dan insya Allah aman-aman saja, dan mudah-mudahan kita berdoa ke depan sampai kapanpun ini semuanya tidak ada masalah apapun gitu. Harapan setelah divaksin kedua ini seperti apa? Harapannya sistem kekebalan tubuh atau imun para santri ini semakin kuat, dan juga ke depan kita segera bisa memiliki herd immunity yang maksimal, sehingga dalam proses pembelajaran, dalam proses keseharian, dan juga dalam proses sosial kita semua bisa kembali normal, dan tidak terlalu khawatir terkait dengan pandemi COVID-19 ini.